lagi bersama kami. Saat ini akan memberitahukan kepada teman-teman tentang cara pengolahan garam yang ada di wilayah desa kami, yaitu Desa Ampulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Pada saat ini kebetulan sedang lagi musim garam. Di saat kemarau tiba, warga yang profesinya bertani garam lakukan aktivitasnya, yaitu membuat garam, karena kebutuhan garam semakin meningkat, kawan. Nah, ini adalah bukti kreativitas warga Desa Ampulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang berprofesinya sebagai petani garam. Tapi di saat musim garam, para petani tidak memperoleh harga yang signifikan. Ini terjadi selama setiap musim membuat garam. Ya teman-teman, kembali lagi, kalau video ini kurang jelas, tadi enggak saya sampaikan bahwa saat ini jam menunjukkan pukul 5 sore. Jadi apabila video yang saya tayangkan ini kurang jelas, yaitu mungkin faktor cuaca lah, karena jam 5 sore tapi matahari sudah mulai tertutup oleh bangunan-bangunan rumah atau mendung yang ada di sekitar kepala kita, jadi gambarnya kurang jelas. Mungkin nggak sempat lah, jadi hanya
hanya segini saja yang bisa kami perlihatkan ke